aja. Mana uangnya? Cuma 26.000. Jah, aku sudah berusaha dengan keras, tapi... Kalau saya tiap hari dapat uang segini dari kamu, bagaimana saya bisa buka warung? Kamu nggak usah dulu buka warung, Jah. Kamu bisa apa, saya... Saya harus apa? Hah? Harus menunggu dengan penghasilan kamu yang cuma segini? Lama-lama saya bisa mati kelaparan, tahu nggak sih? Ibu, jangan marahin Bapak terus dong. Bapak kan lagi sakit. Lagian kan Bapak terus yang nyari kita makan. Diam kamu! Astagfirullahaladzim, kecil kucampur! Kalian berdua jangan berani melawan saya ya. Saya ini ibu kandung kalian. Jah! Sudah, sekarang kamu berangkat kerja. Kamu cari uang yang banyak karena saya membuka warung. Dari kemarin kamu batuk terus. Harusnya kamu itu istirahat. Aku harus cari duit yang banyak, Man. Istriku mau buka warung. Man! Man! Ah, Man! Ya Allah, kamu darah, Man. Kamu harus pulang, Man. Ya ampun. Man! 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 Betul. Bawa, angkat. Bawa pulang. Man! Kelihatan gedenya di situ. Man, kalau ada apa-apa ngomong sama aku ya. Aku pulang ya. Sabar. Ya. Kamu pura-pura sakit biar saya kasihan sama kamu dan kamu minta tolong sama teman kamu supaya kamu tidak kerja, iya kan? Demi Allah, Jah, aku sakit, Jah. Dadaku, Jah. Bohong. Kamu tuh laki-laki pemalas, tidak bertanggung jawab. Saya menyesal kami sama kamu. Ibu, kangen kasihan Bapak. Diam kamu, Gagu. Ibu, jangan ngatain adik Gagu. Memang kenyataan adik kamu Gagu, kan? Saya mau ngomong apa tentang kalian itu urusan saya. Karena saya ibu kalian dan saya melahirkan kalian. Jadi lebih baik kalian diam.
berapa uang yang kamu butuhkan? 20 juta. 20 juta. Boleh. Saya akan meminjamkan uang sebesar 20 juta. Tapi dengan dua syarat. Apa syaratnya, Pak? Syarat pertama, kamu harus menyerahkan sertifikat rumah tanah kamu. Syarat kedua, kalau dalam waktu 5 bulan kamu tidak bisa melunasi utang kamu, rumah dan tanah kamu jadi milikku. Iya, saya setuju, Pak. Oh ya, satu lagi. Apa lagi, Pak? Kamu harus membayar utang kamu setiap bulan dengan bunga 40%. Bagaimana? Iya, Pak. Baik. Saya akan memberikan uang yang kamu butuhkan setelah kamu menyerahkan sertifikat rumah kamu. Saya mau pinjam uang dan ini jaminannya. Jangan, Jah. Sertifikatnya jangan dibawa. Kalau kamu melarang, kasih dong saya uang untuk buka warung. Kamu kan tidak mampu kasih saya modal karena kamu laki-laki tidak berguna. Jah. Jah. Jangan dibawa. Jah. Ini, Pak, sertifikatnya. Silakan hitung duitnya. Jumlahnya pas 20 juta. Iya, Pak, pas, Pak. Ingat ya. Sertifikat ini sudah saya pegang. Kalau kamu menyalahi janji, maka rumah kamu jadi milik saya. Iya, Pak. Saya pasti tepati janji saya. Sekarang saya boleh pulang dulu. Iya, silakan. Makasih ya, Pak. Ya. Nih, 20 juta. Dari mana kamu bisa dapat uang sebanyak itu? Kamu gadaikan sertifikat rumah untuk uang ini. Iya, karena kalau tidak, saya tidak bisa dapat uang dan saya tidak bisa buka warung. Buka warung apa aja modalnya kok sebanyak ini? Hah, udah. Kamu tidak usah campur urusan saya. Urus aja si Gagu. Bu, saya jadi sewa ya warung ini. Alhamdulillah. Jadi berapa tahun, Jah? 3 tahun. Jadi 8 juta kan? Betul, Jah, betul. Ini uangnya, coba dihitung. Cukup, ya Allah. Mulai besok, saya akan nempati warung ini. Baik, Jah. Baik. Saya akan jadi orang kaya. Simpanin rapi ya. Ayo, tolong dong bantuin beres-beres. Ayo, buruan, jangan lama-lama. Mbak, apa namanya sudah siap? Motornya di mana? Di sini aja. Ayo, buruan. Kamu buka warung minuman. Memangnya kenapa? Saya cari uang yang halal, Jah. Memangnya kenapa kalau haram? Ya Allah, Jah. Minuman itu mengandung alkohol dan alkohol dilarang agama. Kamu tidak usah ceramahin saya. Cari duit haram aja susah, apalagi duit halal. Kamu tidak usah kucampur. Urus aja becak kamu. Jah, tolong dipikirkan lagi, Jah. Warung itu gak ada manfaatnya bagi kamu. Heh, hati-hati ya kalau kamu bicara. Tambah lagi minumnya. Mbak Ijah, jangan nawarin minum lagi dong. Sekali-sekali cewek gitu. Dul, masa kita cuma minum doang? Gak ada ceweknya? Gak enak kan? Bener gak? Iya nih, harusnya kita meluk-meluk cewek. Biar tambah asik minum-minumnya, ya gak? Ya gak? Betul juga mereka. Kalau ada cewek, mereka bisa minum lebih banyak. Loh, kok Mbak Ijah jadi bengong sih? Oh iya, besok pasti sudah ada cewek di sini. Tapi kalian tetap minum ya. Betul. Kalau di sini ada cewek, kita pasti sering kemari. Ya enggak? Bener enggak? Kerja kalian tinggal nemani mereka minum. Semakin banyak mereka minum, semakin banyak juga bonus yang kalian dapat. Tapi kalau orang-orang mabuk itu ngajak kita nakal gimana? Itu terserah kalian. Tapi kalau kalian mau, saya tetap dapat persaingan. Jadi kita juga terima yang begituan dong, Mbak. Loh, memangnya kenapa?
Toh itu lebih bagus kan daripada kalian mejeng di jalanan. Tapi jangan lupa, kalian boleh begitu setelah selesai kerja. Gimana? Iya, iya, Mbak. Saya mau. Ya deh, saya juga mau deh, Mbak. Saya juga mau, Mbak. Subuh-subuh baru pulang. Apa maksud kamu? Jah, warung kamu itu menyediakan minuman dan alkohol untuk menemani laki-laki minum. Hah? Warung kamu itu warung mesum. Saya kan sudah bilang berkali-kali sama kamu, kalau kamu jangan sekali-sekali berani mencampuri urusan saya. Jah. Kalau memang apa yang saya lakukan itu dosa, saya akan tanggung sendiri. Jadi kamu tidak usah ceramain saya. Tapi saya ini suami kamu. Suami? Suami tidak berguna. Kamu hanya tukang meja. Sehari kamu cuma mampu kasih 10.000. Mau makan apa pakai duit itu? Hah? Tapi itu halal. Lebih baik haram daripada saya mati kelaparan. Eh, Man. Aku dengar istrimu buka warung remang-remang ya? Wah. Ini nggak bisa dibiarkan, Man. Aku sudah coba mencegah, tapi percuma, Wan. Cuma, istriku sudah tersesat. Bu, ya kamu jangan nyerah, toh. Hah? Tugas kita sebagai suami harus bisa membawa istri ke jalan yang benar. Cuma, Wan. Aku ini cuma tukang becak. Eh, apa maksud kamu? Hah? Istriku selalu menuntut penghasilan lebih dari aku. Sedangkan apa-apa. Aku bisa ngasih apa sama dia. Makanya sampai sekarang istriku selalu ngelawan sama aku. Man. Itu bukan salah kamu, Man. Hah? Bukan karena kamu. Bukan karena kamu tukang beca. Hah? Aku juga sama dengan kamu. Sama-sama tukang beca. Tapi aku bisa tuh. Hah? Sehingga istriku bisa menghargai jerih payahku. Hei, mau kemana kamu?
masakin ya. Ya, jangan nangis ya. Kakak janji, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bapak bawa makanan. Bapak udah makan? Bapak udah makan. Tuh kan, ada makanan. Jangan nangis lagi ya. Oh, mau nangis terus sih. Jangan nangis ya. Ada makanan? Yap. Ntar baca bismillah ya. Bawaannya. Bu, ibu mau kemana? Kenapa sih nanya-nanya? Udah maghrib, sholat dulu ya bu. Alah, palingan bapak kamu kan yang ngajarin. Sejak kapan kamu berani menyuruh ibu sholat? Kata Pak Ustadz, kalau orang tua Putri lupa, Putri boleh ngingetin. Bilangin tuh sama Ustadz kamu, kalau dia yang salah, ibu yang benar. Kamu mau kemana? Enggak usah banyak nanya. Sholat maghrib dulu, Jah, tolong tinggalkan pekerjaan kamu. Jah, orang-orang kampung ini semua sudah membicarakan kamu. Aku malu, Jah. Seharusnya saya malu punya suami seperti kamu. Cuma tukang beca. Sini, bukannya kamu tunggu di depan? Tidak, saya pengen bersama Mbak Tijah malam ini. Nggak bisa. Saya akan bikin keributan di warung Mbak Tijah. Pelanggan-pelanggan pada kabur. Pilih mana? Ya sudah, tapi tolong jangan bilang-bilang sama yang lain ya, kalau saya terima beginian. Ya Allah, cintaku, kekasihku, tambatan jiwaku, daman hatiku, sesembahan. Hambamu yang hina, dina, dan nista ini mohon kepadamu, ya Allah. Ya Allah, terangilah jalan istri hamba, ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Usah bilang astagfirullah. Ayo ngaku, pasti kamu yang membakar warung saya. Demi Allah, Jah, bukan. Kamu yang melarang saya jual minuman. Kamu melarang saya buka warung remang-remang. Makanya kamu membakar warung saya. Ya Allah, Jah, bukan. Kamu lagi kayak bajingan kamu. Apa, Jah? Jah. Bu, jangan, Bu. Sini tak saya. Uang 20 juta secepatnya. Jah, kamu dari mana? Kalau kamu tidak bisa mendapatkan uang itu, kamu akan diusir dari rumah ini sama rentenir. Waktu kamu hanya tinggal 3 bulan. Jah, dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu, Jah? Saya tidak peduli. Itu urusan kamu. Kalau kamu tidak bisa, kamu dan anak kamu akan tinggal di bawah kolong jembatan. Ayo sana cari kerja. Aku tidak bisa kerja hari ini, Jah.
Saya sakit, Jah. Dari dulu kerja kamu cuma sakit-sakitan. Mendingan kamu mati. Jah, jaga ucapan kamu. Jah, aku ini suami kamu. Jangan macam-macam. Ayo, sana, cari kerja. Aku sakit, Jah. Aku sakit. Sialan! Baiknya kamu pulang aja, Man. Lawang sakit kok dipaksain narik sih? Kalau aku enggak narik, aku enggak punya duit, aku enggak bisa makan. Bang, besok, Bang. Man, kamu narik nih. Kan sekarang giliran kamu. Ya udah enggak apa-apa lah, aku belum sholat zuhur. Maaf, Bu, beca sebelah aja. Makasih. Iya. Mari, Bang. Suamimu kecelakaan dan sekarang dirawat di rumah sakit, Jah. Hah, syukurin. Astagfirullah, Jah. Suamimu sekarang di rumah sakit. Tadi dia kecelakaan. Biarin aja lah. Itu akibatnya kalau suami dosa sama istri. Jah! Ada apa, Pak? Bapakmu di rumah sakit, nak. Bapak kenapa sih? Bapak enggak apa-apa. Cuman tadi bapak mau nyoba kerasan mana kepala bapak sama batu. Ternyata kerasan batu. Terus bapak kapan sembuhnya? Bentar lagi juga sembuh. Sus, bapak kapan boleh pulang? Sekarang juga bapak kamu udah boleh pulang. Bapak, karena hari ini bapak udah boleh pulang, jadi bapak tolong menyelesaikan segala administrasinya ke ruang administrasi ya, Pak ya. Masya Allah. Dari mana aku bisa bayar administrasinya ya? Mungkin bisa dibantu sama bapak. Oh, iya. Li, gimana, Man? Ini gimana nih? Semuanya harus dibayar 230. Nah, ini 180 ya? Waduh, barangku udah habis semua. Kamu piye, Mas? Ya sudahlah. Aku gadain jam tanah aku aja dulu ya. Sing ikhlas loh. Aku ikhlas. Gak apa-apa. Tenang. Ya wis, tak tunggu ya. Yo kan. Waalaikumsalam. Boleh duduk. Jadi berapa biaya yang harus saya bayar, Mbak? Maaf, Pak. Ini semua sudah dibayar. Siapa, Mbak? Atas nama Pak Wandi. Wandi? Pak Wandi itu siapa, Pak? Yang bawa kamu ke sini, teman Bapak. Ya udah kalau begitu, saya permisi, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tas kamu? Iya. Makanya kalau jalan hati-hati dong. Makasih ya. Ya. Ah, iya.
Tunggu sebentar ya. Namanya siapa? Mona. Mona. Nama yang cantik, sesuai orangnya. Kamu keberatan nggak kalau saya antar kamu ke tempat tujuan kamu? Bagaimana? Saya nggak maksa kok. Tapi kalau kamu menerima tawaran saya akan lebih senang. Ya. Sendiri. Sudah punya pacar? Belum punya pacar. Berarti kalau gitu kamu belum punya suami dong. Bodoh sekali lelaki di dunia ini. Membiarkan wanita secantik kamu sendirian. Mas pintar merayu ya. Enggak juga. Ayo makan, makan. Oke, kamu harus pintar, makanya harus sekolah. Biar nggak bodoh kayak bapakmu. Pak, ini tehnya. Put, kamu baik mana bapakmu nih? Bu, bapak sakit. Bodoh. Ibu, ibu jahat. Bapak sakit kok nggak peduli sih, Bu? Biarin aja. Apa kamu bilang, hah? Ini pasti kamu yang ngajarin, kan? Astagfirullahaladzim. Sejak kapan anak ini berani ngomong kasar sama saya? Kamu pasti yang menghasut dia untuk membenci saya, iya kan? Dasar orang tua jahat kamu. Bu, Bapak nggak pernah ngajarin Putri yang jelek-jelek. Udah, Putri, diam aja kalau mama kamu ngomong. Udah, diam. Eh, anak kencur. Jangan berani-berani kamu bicara begitu sama saya. Saya ini ibu kandung kamu. Ibu gehek. Diam kamu anak aku. Oh, ngomong aja nggak becus mau ikut-ikutan. Jangan kamu bilang kalau dia gagu. Dia anak kamu. Emang kenyataannya dia gagu, kan? Bapak sama anak sama aja. Kalian semua tidak becus. Enggak. Ibu capek. Jadi dengerin omongannya. Ya sayangnya. Udah. Ini nyanyi aja. Ini ikutin bapak nih. Gundul, pacul, gembele. Gudul, pacul, gembelengan. Kamu mau
suami kamu. Iya, tapi suami tak berguna. Jangan pergi dengan pakaian seronok seperti itu. Memangnya kenapa kalau saya pakai baju seperti ini? Saya mau telanjang kek, terserah saya dong. Ya nanti kalau ada orang yang melihat kamu. Berkali-kali saya bilang sama kamu, kalau kamu jangan campuri urusan saya. Apa kamu belum puas membakar warung saya? Astagfirullahaladzim, Jah. Kamu masih menyangka kalau aku yang membakar warung kamu? Halah, kamu tidak usah banyak bohong. Lihat, saya akan balas kamu. Ya Allah, kenapa istriku jadi seperti ini? Ibu jahat, Dek. Ibu jahat sama Bapak. Papa nggak apa-apa. Lagi manggal nih. Ah, enak aja. Hai sayang. Hai juga. Aku pikir kamu nggak datang malam ini. Saya orang yang selalu menepati janji, Mas. Kita jalan yuk. Mau kemana? Kita nikmati malam kita ini. Oke? Kita turun yuk. Kita minum dulu ya. Enggak, Mas. Kenapa? Kita minum dikit aja dan kita nikmati malam kita ini. Ayo sayang, ayo minum-minum. Tos. Oke. Kamu nggak apa-apa kan? Ayo, kita minum lagi. Ayo dong, minum dikit aja lagi. Ini malam kita, jadi kita harus menikmati. Oke, ayo minum. Sekali lagi. Sekarang kita balik lagi yuk. Oke? Okay? Ayo dong. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ija? Ija? Kamu kenapa, Ija? Bangun. Kamu kenapa sih? Apaan sih? Gua mau masuk, ah! Ija, mau masuk nih, Ija. Ini di depan nih, Ija. Bukan itu dapet, bro. Ija, kok jadi gini sih? Kamu kenapa? Kamu kenapa, Dok? Dok? Gua mau masuk, goblok! Gak tau tala lo! Ini kita mau masuk. Pintu dapur, pintu depan. Awas, salah! Jangan tukang meja lo, ah! Jah, ini baru pintu depan dah semua. Bodoh lu. Itu tuh kan. Kalau gua nggak di rumah lu, bawa teman-teman lu datang ke sini. Usir mereka, usir. Jah, ini anak-anak kita, Jah. Masa kamu nggak kenali? Ayah lu. Gua mau tidur. Astagfirullah, Jah. Iya, tidur. Ya, bangun. Ya, astagfirullahaladzim. Buaya lu. Awas, gue mau tidur. Jadi seperti ini, Jah.
istrimu udah separah itu, Man? Aku nggak tega ngeliat anak-anakku ngeliat ibunya seperti itu. Coba kamu dekati lagi istrimu dengan pelan, Man. Kamu sadarkan dia. Sudah, Wan. Sudah semua cara aku coba. Aku sekarang pasrah. Kadang aku malah berpikir apa ya? Apa lebih baik istriku nggak ada di rumah jadi anak-anakku tuh bisa tenang? Halo, ini siapa? Ini Mona, Mas. Ih, sebel deh dilupain. Kamu sayang? Iya. Iya, soalnya suara kamu itu berbeda. Seksian kalau kita ketemu langsung. Mas bisa aja. Mas lagi ngapain sekarang? Biasa, sayang. Mas lagi kerja. Mas punya waktu nggak untuk ketemu? Ya pasti dong. Apa sih yang nggak buat kamu? Sejam lagi Mas jemput kamu ya di tempat biasa. Setelah itu kita langsung makan siang. Oke, sayang? Oke, Mas. Aku tunggu ya. Sini, Bu. Saat yang berbahagia adalah saat yang lagi berdua dengan kamu. Mas bisa aja. Kartijah. Oh ya, Mon. Ini adalah restoran yang paling saya suka. Di sini semua makanannya enak. Kamu mau pesan apa aja? Ada. Masya Allah. Istrinya Kasman selingkuh ya? Aku nggak percaya, Wan. Tadinya juga aku nggak percaya, Man. Hah? Tapi Masya Allah, aku benar-benar lihat istrimu, Khadijah. Wan, sejahat-jahatnya istriku. Istriku nggak akan selingkuh! Nggak akan selingkuh! Maaf, Man. Bukan maksud aku membuat kamu sakit hati. Bukan. Tapi aku hanya berusaha jujur sama kamu. Kamu salah lihat kali, Wan. Baik. Sekarang kita pergi ke restoran itu. Aku yakin dia masih ada di sana. Sudahlah. Eh, mau pergi ke mana kamu? Makan. Aku nggak boleh punya prasangka buruk sama istriku. Aku nggak boleh. Inilah kamar saya, sayang. Bagus ya. Boleh saya tidur di situ? Silakan. Sayang, kamu boleh tidur di sini. Tapi dengan saya ya. Hati-hati.
kasih ya sayang. Kamu sudah memberikan aku yang sangat terbaik hari ini. Makasih juga Mas Anton. Mas Anton hebat ya. Ayo Mas, aku mau nanya, Mas sayang gak sih sama saya? Kalau saya gak sayang, ngapain kita berada dalam kamar sini? Karena dia benar-benar jatuh cinta sama saya. Sebentar lagi, saya pasti akan menikah dengan dia. Tadinya juga aku gak percaya, Man. Hah? Tapi Masya Allah, aku benar-benar lihat istrimu, Kartija. Apa benar yang dikatakan Wandi kalau Kartija jalan dengan laki-laki lain? Saya kan sudah bilang sama kamu, kalau kamu jangan sekali-sekali bertanya sama saya kalau saya dari mana. Iya, tapi saya kan suami kamu yang sah. Tapi suami tidak berguna. Ja, apa benar kamu pergi dengan laki-laki lain? Hati-hati kalau kamu ngomong. Kamu benar-benar suami tidak berguna, kerja tidak becus. Sekarang kerja kamu memfitnah saya. Percuma kamu sholat, tapi kalau hati kamu busuk. Ja, aku tidak bermaksud memfitnah kamu. Lalu apa maksud kamu, ha? Aku suami kamu, tidak ada salahnya kalau aku bertanya. Saya benci sama kamu. Dari mana ya dia tahu kalau saya jalan sama laki-laki? Maafkan aku, Ja. Dong sama bapak kamu. Bapak kamu yang harus bertanggung jawab, bukan saya. Bapak nggak punya uang, jadi Putri minta sama ibu deh. Saya kan sudah bilang, kamu harus minta sama bapak kamu, jangan mintanya sama saya. Masa kamu tahu ya, bapak kamu tuh pemalas, kerjanya cuma bisa nyari becak, bodoh. Bagaimana dia bisa kasih makan istri dan anaknya? Bayar uang sekolah aja nggak mampu. Ibu kok nggak jelekin bapak sih? Ibu jahat ya. Kamu tuh sudah diracuni sama bapak kamu. Makanya kerja kamu cuma bisa lebelain dia. Ibu jahat ya. Ibu jahat banget sih. Dasar anak tidak teruntung. Gedenya kurang ajar. Coba saya tahu, saya gugurin kamu dulu. Keluar sana! Keluar!
tolong Pak, Mas, tolong Mas, tolong ya, tolong Pak, tolong, tolong, saya pingsan. Tahan. Gimana dok? Oh, nggak apa-apa. Dia hanya keletihan dan kehabisan energi. Sebentar lagi siuman kok. Maaf ya, saya tinggal dulu. Kasihan tukang besok ini. Putri, sabar ya nak. Bapak masih cari uang sekolah buat kamu. Ya Allah, berarti tadi dia pengen membayar uang sekolah anaknya. Saya di mana? Bapak di rumah sakit. Tadi bapak pingsan, saya bawa ke sini. Rumah sakit. Terimalah, Pak. Ayo, Pak, terima. Uang apa? Untuk bayar sekolah anaknya. Ayo, Pak, terimalah. Tidak baik menolak rezeki, Pak. Ya Allah, berilah balasan setimpal buat ibu ini. Uang ini menjadi milik saya. Dasar ulang lagi pelit, bodoh, tak bertanggung jawab lagi. Jah. Selamat ulang tahun, Mas. Mona. Terima kasih ya. Kok kamu bisa masuk rumah ini? Saya kan ambil kunci kemarin. Dan kok kamu bisa tahu bahwa hari ini ulang tahun saya? Itu artinya saya sangat memperhatikan Mas dan saya sangat sayang Mas. Pak, ibu mana? Pergi. Dari kemarin ibu belum pulang, Pak. Mungkin ke rumah nenek. Putri benci sama ibu. Astagfirullahaladzim Putri, kamu nggak boleh bilang begitu. Tapi memang kenyataannya kan, Pak. Ibu jahat sama Putri, sama Intan, juga sama Bapak, iya kan? Ibu ketahuan. Kamu nggak boleh bilang begitu sama ibu kamu. Biar gimana dia itu ibu kamu ya. Kamu harus doain ibu kamu supaya ibu kamu itu kayak dulu lagi. Hati-hati di jalan ya. Makanannya enak ya Mas ya? Ya suka. Ya. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Iya. Ja. Siapa? Saya juga tidak kenal. Udah. Jah. Khadijah. Jah. Thank you.
menarik, Man. Kamu ada apa, Man? Aku enggak apa-apa. Kamu seperti orang menangis. Kamu pasti ada masalah. Istri kamu? Istriku, Wan. Istriku itu ternyata selingkuh. Tadi aku lihat sama laki-laki kok mesra bener. Kamu dulu pernah bilangin sama aku, tapi aku nggak percaya. Alah, bodoh. Aku mau cerai, Wan. Masya Allah, perceraian bukan jalan yang terbaik. Saya sudah tidak kuat, Pak Ustaz. Benar-benar tidak kuat saya. Ingat, Pak Kasman, Allah sangat membenci dengan yang namanya perceraian. Hendaknya Pak Kasman pikirkan masalah ini dengan kepala yang dingin dan hati yang jernih. Cobalah disentuh hatinya. Pak Kasman kan tahu tentang keadaan istrinya. Coba didekati, disentuh hatinya, dirayu, dicoba untuk menuju ke jalan yang baik. Saya sudah mencoba berkali-kali, Pak Ustaz, tapi hasilnya kayak melukis dalam air, Pak. Sia-sia, Pak. Coba lagi, Pak Kasman. Pak Kasman bisa sholat tahajud. Pak Kasman minta petunjuk Allah. Pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Bapak suaminya Khadijah. Iya. Yeah. Kedatangan saya kemari ingin memberitahu bahwa hari ini sudah jatuh tempo. Jatuh tempo. Jatuh tempo apa ya? 5 bulan yang lalu istri Bapak punya utang 20 juta. Jaminan sertifikat rumah ini. Kalau hari ini Bapak tidak bisa bayar 20 juta, terpaksa rumah ini milik saya. Jadi Bapak mau bayar sekarang? Saya nggak punya uang, Pak. Lamun lagi. Kamu mau bayar apa tidak? Saya nggak punya uang, Pak. Terus jangan usir saya dari rumah ini, Pak. Baik. Saya kasih waktu sampai besok pagi. Kalau besok pagi Bapak tidak bayar, rumah ini akan saya sita. Dan Bapak silakan keluar dari sini. Pak, tolong, Pak, ini apa nak? Pak, kami sudah mengadakan perjanjian dengan istri kamu. Jangan macam-macam. Mas, sekarang saya sudah boleh dong tinggal di rumah Mas. Ya tentu dong. Saya malahan senang kalau kamu tinggal di rumah ini. Bagus. Setelah ini, saya bisa minta dinikahi sama Mas Anton. Kamu kok ngelamun sih? Oh, enggak. Kamu mau kemana? Minggat. Siapa laki-laki tadi siang, Puja? Siapa? Memangnya kenapa? Ja, serong itu dilarang agama. Kamu tidak usah bawa agama. Gak penting. Saya muak dengan kamu. Ja! 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 Ja. Kamu mau pergi kemana sekarang? Minggat. Minggat sama laki-laki yang tadi siang? Iya, karena dia laki-laki kaya. Tidak seperti kamu. Bodoh, miskin, dan kamu hanya tukang becak. Kenapa? Hah? Kamu tampar saya? Ayo tampar kalau berani! Ayo! Ingat anak-anak kamu, Jah! Bodoh.
itu bukan urusan saya. Itu urusan kamu. Waktu kamu sudah habis. Ayo, pergi, pergi semua. Pak, saya mau tinggal di mana, Pak? Kalau diusir dari rumah ini, Pak. Tolong pengertiannya, Pak. Terserah kamu mau tinggal di mana, silakan pergi. Pergi jauh. Semua jahat. Mantap. Udin, buang barang-barang mereka. Ayo, buang. Pergi kalian semua. Biar tahu rasa. Nih, Pak. Cepat! Cepatnya pergi semua, pergi! Kenapa kamu di sini? Cepat pergi, ha! Kita masih bisa tinggal di rumah petak seperti ini, Bud. Sintan udah tidur ya? Udah, Pak. Pulang dari sekolah, Putri bisa bantu Bapak kerja. Jangan. Kamu masih kecil, sekolah aja.
Putri jualan koran aja, Pak. Kalau uangnya ada terkumpul, kita bisa beli rumah lagi deh, Pak. Masya Allah. Aku bangga punya anak seperti Putri. Boleh ya, Pak. Putri janji akan tetap sekolah. Terus dapat ranking. Beneran, Pak. Putri nggak bohong kok. Mas, kira-kira kapan Mas mau menikah dengan saya? Secepatnya, sayang. Secepatnya kapan sih, Mas? Setelah semua urusan kantor saya selesai, setelah itu baru deh Mas menikahi kamu. Aduh, gawat, Santi yang telepon. Kok nggak dijawab sih, Mas? Biasa, telepon dari bos. Palingan juga ngajakin meeting di kantor. Males aku. Mas, nggak ada wanita lain kan di hati Mas selain saya? Kamu kok ngomong gitu sih? Kamu nggak percaya dengan aku? Oh, enggak. Saya percaya kok sama Mas. Kalau saya berhasil menikah dengannya, hidupku pasti akan jauh lebih enak. Gawat. Perempuan ini sudah menuntut untuk menikah. Aku harus singkirkan dia. Aduh, kok dari tadi lampu merah mulu sih, Mas? Ya itulah Jakarta. Sabar. Koran, koran. Bu, ini Putri, Bu. Ibu, buka, Putri. Bu, ini Putri. Bu. Kurang ajar. Siapa, Mona? Ibu. Saya juga tidak tahu, Mas. Ibu Kartijan jalan. Ini Putri. Ibu kemana aja? Putri sampai Intan kangen banget sama Ibu. Ibu kemana, Bu? Siapa kamu? Saya tidak kenal sama kamu. Berani-berani sekali kamu panggil saya Ibu. Dasar anak kembel. Pergi sana. Ibu. Mas, kaca tutup aja. Ibu, ini Putri, Ibu. Gak mungkin dong saya selingkuh. Saya itu tetap mencintai kamu, sayang. Ya iyalah, saya tinggal sendiri di rumah. Oh ya, kapan kamu balik ke Jakarta? Aku udah kangen. Aku pengen kamu tuh tinggal di Jakarta aja ya. Ya udah, I love you too. Siapa perempuan yang tadi Mas telepon? Istri saya. Jadi Mas sudah punya istri. Kenapa Mas tidak bilang sama saya? Buat apa saya memberitahukan kepada kamu? Kamu kan juga tidak menanyakan kepada saya. Dan lagian, kamu juga kan sudah punya anak dan suami. Kamu tidak mengakuinya kan? Dari mana Mas tahu kalau saya sudah punya suami dan saya punya anak?
saya sudah mengetahui semua kebohongan kamu. Anak kamu adalah penjual koran dan suami kamu adalah seorang tukang becak. Tapi kamu tidak mengakuinya kan? Ibu macam apa kamu ini? Tapi Mas, masih mau kan menikah dengan saya? Menikahi kamu? Tidak. Lagi-lagi Bu Ma. Bajingan kamu, bajingan. Hei, dengar baik-baik. Kamu jangan coba-coba memukul saya. Kamu itu perempuan gebel. Dan kamu tidak mungkin menikah dengan saya. Ngerti kamu? Bajingan, bajingan. Hei, dengar. Saya minta kamu sekarang keluar dari rumah saya. Dan ingat, saya sudah bosan dengan kamu dan tidak mungkin saya menikah dengan kamu. Keluar sekarang! Mas, Mas tidak sungguh-sungguh kan mengusir saya. Mas tidak mengusir saya, Mas. Mas tidak mengusir saya, Mas. Nadia, saya sungguh-sungguh dan saya sudah bosan. Ingat itu, keluar kamu sekarang! Keluar! 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 Jangan, Pak! Keluar! Jangan, Pak! Keluar dari rumah saya! Keluar sekarang! Keluar! Hei, Gembel! Kamu adalah perempuan murahan! Dan saya sudah tidak mencintai kamu lagi! Sekarang kamu keluar dari rumah saya! Mas! Mas! Jangan, Pak! Keluar kamu sekarang! Keluar! Keluar! Ya Allah.
segala dosa yang telah aku lakukan pada suami dan kedua anakku. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah aku perbuat. Aku mohon ampunanmu, ya Allah, ya Rabbi. Aku mohon ampunanmu. Aku mohon masih ada keluarga yang menunggu? Tidak ada, Dok. Untuk sementara ini, keluarganya sedang dicari keberadaannya. Ya sudah. Tolong suster awasin terus ya. Dan laporkan perkembangannya ke saya. Baik, Dok. Saya mau periksa pasien yang lain. Ya. Selamat siang. Siang. Apa betul Bapak yang bernama Pak Kasman? Betul, Pak. Suami Ibu Kartija? Iya. Begini, Pak. Ibu Kartija sekarang berada di rumah sakit. Beliau mengalami kecelakaan korban tabrak lari. Astagfirullah. Ada apaan, Pak? Ibu di rumah sakit. Ibu, ibu, ibu bangun, ibu. Bagaimana keadaannya? Istri Bapak masih belum sadar, Pak. Boleh kami menunggu di sini? Silakan, Pak. Saya tinggal dulu ya, Pak ya. Terima kasih, Sus. Hamba Kartija, ibu dari anak-anak hamba, maafkanlah semua kesalahannya, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar.